Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Amalia Sinta dari kelompok 8 Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah Studi Lapangan 2 yang akan mengkaji Kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kelompok 8 atau kelompok kami akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Keraton Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan mengetahui mulai dari sejarah Keraton Yogyakarta hingga keadaan sosial budaya serta keadaan ekonomi di sekitar Keraton Yogyakarta. Udah siap teman-teman? Mari kita simak. Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal para sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Keraton artinya adalah tempat di mana ratu bersemayam. Dalam bahasa Indonesia, ratu berarti raja. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan setelah adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Dalam Perjanjian Giyanti, salah satu poinnya adalah membagi dan membelah wilayah kekuasaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta yang berada di Solo yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Saat ini, Keraton Yogyakarta dapat dikunjungi oleh para wisatawan sebagai salah satu wisata edukasi, budaya, dan sejarah. Keraton Yogyakarta lebih tepatnya beralamat di Jalan Rotowijayan, Blok Nomor 1, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat berada di tengah pusat kota Yogyakarta, 500 meter dari sebelah selatan titik 0 km Yogyakarta. Aksesibilitas menuju Keraton Yogyakarta sangat mudah dijangkau. Dari titik 0 km hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Keraton Yogyakarta sangat mudah untuk dikunjungi karena lokasinya yang sudah terintegrasi dengan Google Maps. Keadaan jalan menuju Keraton Yogyakarta juga sangat baik, berupa jalan raya aspal yang dapat dijangkau menggunakan kendaraan berupa sepeda motor, mobil maupun bus pariwisata. Masyarakat kawasan Keraton Yogyakarta saat ini sebagian besar menggunakan air tanah sebagai sumber air utama. Begitu juga pada masa Kerajaan Keraton Yogyakarta yang menggunakan air tanah sebagai sumber air kehidupan. Pengelolaan air tanah pada masa kerajaan berpusat di Taman Sari atau juga dikenal sebagai Water Castle. Taman Sari sendiri didirikan atas sebuah umbul atau sumber mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacetokan. Di kompleks Taman Sari terdapat dua buah danau buatan yang disebut sebagai segaran. Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi, nampaknya Taman Sari juga memiliki fungsi sebagai fungsi pertahanan dan fungsi religi. Pemanfaatan dan pengelolaan air pada masa Kerajaan Keraton Yogyakarta berpusat di Taman Sari. Bentuk awal Taman Sari pada zaman kerajaan sangatlah megah dan kompleks, bahkan memakan lahan seluas 10.000 hektar. Akan tetapi, karena adanya gempa dahsyat yang menghantam kota Yogyakarta, menyebabkan Taman Sari mengalami kerusakan berat dan hingga tersisa seperti yang ada pada saat ini. Kemudian, Keraton Yogyakarta terletak pada bagian tengah kota Yogyakarta yang merupakan dataran rendah tidak berlereng. Luas daerah Keraton Yogyakarta tergabung dalam Kecamatan Keraton yang memiliki luas 140.000 meter persegi dengan kemiringan 0 hingga 2% yang mengakibatkan
memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduknya. Selain terletak di daerah dataran rendah tidak belereng, kawasan Keraton Yogyakarta memiliki kondisi tanah yang cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman pertanian, maupun tanaman perdagangan. Dapat dilihat dan diamati bahwa di sekitar kawasan Keraton Yogyakarta tumbuh dengan subur berbagai tanaman yang sudah ditanam oleh para pendahulu. Hal tersebut disebabkan oleh letak dari kawasan kota Yogyakarta yang berada di dataran lereng Gunung Merapi atau biasa disebut sebagai Fluvia Volcanic Footplain. Secara garis besar, mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Setelah mengetahui sedikit mengenai sejarah Keraton Yogyakarta, kita akan mengetahui berbagai hal dari Keraton Yogyakarta yang lainnya. Untuk yang pertama, untuk mempertahankan eksistensinya, Keraton Yogyakarta juga memiliki berbagai platform digital yang digunakan sebagai media informasi dan promosi. Media tersebut yang pertama adalah akun Instagram dari Keraton Yogyakarta. Akun resmi dari Keraton Yogyakarta adalah dengan username @keratonjogja dan @keratonjogjaevent. Kedua akun Instagram tersebut memuat berbagai informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta, sehingga para pengunjung dapat melihat dan mengakses informasi dengan mudah melalui Instagram. Selain platform Instagram, Keraton Yogyakarta juga memiliki channel YouTube dengan nama Keraton Yogyakarta. Channel YouTube Keraton Yogyakarta pada masa pandemi dimanfaatkan untuk media atau alat live streaming yang menampilkan berbagai seni pertunjukan yang mulainya dilakukan secara luring di Museum Keraton Yogyakarta. Melalui kedua platform digital tersebut, sebagai pengunjung yang berada di luar kota, kita dapat menikmati keindahan dari arsitektur Keraton Yogyakarta dengan mudah. Berbicara mengenai keindahan arsitektur Keraton Yogyakarta, ternyata yang mendesain atau pembuat dari arsitektur Keraton Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dengan mengangkat gaya Jawa tradisional. Salah satu bentuk keindahan dari arsitektur Keraton Yogyakarta adalah lambang dari Keraton Yogyakarta sendiri atau biasa disebut dengan Praja Cihna. Cihna sangatlah indah. Bentuk dari Praja Cihna sendiri merupakan lambang yang indah, di mana terdapat sayap yang menghiasi kanan dan kirinya, serta terdapat mahkota di bagian atasnya. Selain itu, pada bagian tengah lambang terdapat huruf Jawa atau bisa dibaca sebagai huruf H dan B yang melambangkan Hamengkubuwono. Logo atau lambang dari Praja Cihna sendiri memiliki 8 detail tersendiri dan setiap detailnya memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Selain kekayaan arsitektur di dalamnya, dalam Keraton Yogyakarta juga dihiasi adanya keindahan dari fashion ataupun busana khas Keraton Yogyakarta. Terdapat berbagai bentuk atau model dari fashion ataupun busana Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh abdi dalam pria. Abdi dalam pria menggunakan busana yang biasa disebut sebagai busana peranakan yang menjadi pakaian wajib bagi abdi dalam pria. Di sini saya perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak, ingin melakukan wawancara terkait Bapak sebagai abdi dalam. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak menjadi abdi dalam sudah berapa lama? Saya di sini mulai tahun 88. Mulai tahun 1988. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, menjadi abdi dalam itu kegiatan apa saja yang dilakukan? Abdi dalam punya kegiatan khusus yang macam itu adalah pemangku budaya, dari menjaga budaya. Nah, kalau saya di sini ditugaskan sebagai pemandu wisata, hubungannya dengan wisatawan. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu
ketika menjadi abdi dalam, apa yang didapat abdi dalam dari keraton itu sendiri? Abdi dalam adalah suatu tugas dari Mesotela. Intinya bahwa seorang abdi dalam adalah pengabdian pada raja. Dan seorang abdi dalam harus bisa menjaga budaya dan membawa nama baik sultan. Selain keindahan yang terdapat di dalam keraton Yogyakarta, keindahan yang ada di luar keraton Yogyakarta adalah yang pertama, terdapat banyak kerajinan tangan yang ada di sekitar keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah adanya batik tulis yang merupakan ciri khas dari keraton Yogyakarta yang merupakan peninggalan langsung dari Mataram. Oke, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta ingin bertanya-tanya, Pak. Siap, monggo. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Ya. Bapak berjualan di sekitar Museum Keraton ini sudah dari kapan? Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 12 tahun, Mas. Oke, sudah hampir 12 tahun nggih, Pak, nggih. Untuk pertanyaan kedua, apakah selama Bapak berjualan di sini itu terpengaruh dengan adanya pengunjung yang ada di sini? Ya, kalau masalah jualan kan otomatis Mas terpengaruh. Masalahnya ramai dan sepinya pengunjung itu juga mempengaruhi penghasilan saya. Yang utamanya di kala liburan itu mungkin terlalu ramai, itu juga alhamdulillah ada rezeki lebih. Di kala tidak musim liburan itu kita juga rezeki berkurang, apalagi kemarin ada bulan Ramadan, otomatis kita tidak beraktivitas. Oke, untuk pengaruhnya seperti itu, nggih, Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, selain mendapatkan keuntungan melalui berjualan, Bapak di sekitar keraton ini mendapatkan manfaat apa, Pak, dari keraton atau museum keraton itu sendiri? Oke, kalau dari keraton kita secara tidak langsung manfaatnya kita itu banyak. Bukan hanya saya, tapi semua yang ada di lingkup keraton itu banyak. Dengan satu, diberinya kesempatan untuk beraktivitas demi perekonomian masing-masing. Itu yang utama. Yang kedua, bila mana keraton itu mengadakan kegiatan atau event-event tertentu, kita juga sedikit banyaknya terlibatkan dan sedikit banyak kita juga diuntungkan. Nah, seperti itu nggih, Pak, nggih. Nggih. Ya udah, terima kasih atas waktunya, Pak. Nggih, sama-sama. Nggih. Sebisanya, monggo. Oke. Terima kasih, Pak. Bergeser sedikit dari Museum Keraton Yogyakarta, tepatnya di daerah utara Keraton Yogyakarta, terdapat tempat penjualan kuliner khas Yogyakarta, yaitu adalah Jalan Wijilan yang menjual gudeg khas Yogyakarta. Gudeg sendiri merupakan salah satu jamuan di Keraton Yogyakarta yang mulanya adalah makanan atau sarapan pagi dari Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri. Saat ini, gudeg dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh warga sekitar Keraton Yogyakarta. Selain kuliner, di sekitar Keraton Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan ekonomi yang besar yang terdapat dalam Pasar Besar Beringharjo. Pasar Besar Beringharjo awalnya menjadi catur tunggal bagi Keraton Yogyakarta atau sebagai tempat transaksi berbagai barang utama di daerah Keraton Yogyakarta. Sangat lengkap dan sangat menarik bukan mengenai Keraton Yogyakarta dan keindahan di sekitarnya? Yuk kita berkunjung di Keraton Yogyakarta.